PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 dengan mengambil tema Bersatu Kita Maju yang bertempat di halaman Pendopo Cianjur Senin 28 Oktober 2019. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dr. Hazi Zainuddin Amali dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh PLT Bupati menyampaikan, pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertakwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Kepada tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga keutuhan NKRI. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema Bersatu Kita Maju. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Porkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Hajah Anita Sincayani, para pimpinan perangkat daerah, organisasi kepemudaan, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya.